YouTuber Mojokerto bagikan 1.000 masker ke pengguna jalan. Puluhan remaja yang tergabung dalam komunitas YouTuber Mojokerto menggelar bagi-bagi masker gratis kepada pengguna Jalan Pahlawan Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto, Jumat sore 3 April 2020. Nampak hadir dalam kegiatan tersebut yakni Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, AKP Marita, yang turut mendukung dan nampak antusias membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas. Salah satu penggagas giat, Untung Sitanggang, mengatakan jika dirinya sengaja mengadakan pembagian masker gratis bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona. Tak hanya membagikan ke pengguna jalan, Untung juga menambahkan dirinya beserta rekan-rekannya juga memberikan masker dan bunga ke petugas medis di Rumah Sakit Gatul, Kota Mojokerto. Kami sangat senang sekali ya dengan adanya support dari teman-teman YouTuber kepada tim medis di Rumah Sakit Gatul sebagai garda depan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Ya, ini sangat berarti buat kami. Dengan bantuan dari rumah. Sementara itu, AKP Marita, Kasat Lantas Polres Mojokerto Kota, yang turut hadir juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap menjaga kebersihan. Bantu klikkan aja, Bu. Bantu klikkan. Hari ini, kegiatan sore ini bersama rekan-rekan YouTuber, kami membagikan masker ke pengendara lalu lintas. Tujuannya untuk mencegah penyebaran virus corona. Apa mas yang dilakukan hari ini mas oleh teman-teman mas? Ya kita dari YouTuber Mojokerto melakukan pembagian masker di pengguna jalan itu agar mereka mencegah. Ya. Berapa yang dibagikan mas? Ada sekitar 1.000 lebih mas masker. Ya. Mas, ini sasarannya tadi pengguna jalan atau bagaimana? Sasarannya pengguna jalan yang belum memakai masker. Ya, jadi kita berikan masker agar untuk mencegah wabah corona. Ya. Selain di sini, di mana tadi? Tadi di rumah sakit kita sudah bagi-bagi masker dan juga memberikan spirit buat rekan-rekan dokter dan para medis. Dari Mojokerto, Hasan Asegaf, Jurnal Mojo TV, melaporkan.